Apa yang kamu akan buat selepas berjumpa dengan Yesus? Nah, mari saja kita untuk melihat bagaimana tindakan Filipus selepas dia berjumpa dengan Yesus. Firman mengatakan begini, pada keesokan harinya, Yesus membuat keputusan hendak pergi ke Galilea. Dia berjumpa dengan Filipus dan berkata, ikutlah aku. Seperti Andreas dan Petrus, Filipus juga warga kota Bethsaida. Filipus pula mendapatkan Nathanael dan berkata, kami telah bertemu dengan orang yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi. Orang itu ialah Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Tetapi Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Marilah lihat, balas Filipus. Ini firman Tuhan. Dan apabila kita pergi kepada ayat ke-43, itu ialah ringkasan tentang bagaimana Yesus memanggil Filipus. Yesus katakan, ikutlah aku, kata Yesus. Kemudian Filipus pun mengikuti Yesus. Kemudian Filipus pula dikatakan melalui firman, mendapatkan Nathanael. Dia mencari Nathanael. Sama seperti Andreas apabila dia membawa Simon Petrus kepada Yesus. Nah, perhatikan kenyataan Filipus tentang Yesus. Ada dua yang saya perhatikan. Pertama, dia melihat Yesus sebagai Mesiah yang telah dinubuatkan. Dia katakan, kami telah bertemu dengan orang yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi. Nah, malah Yesus sendiri pernah mengaku. Dia berkata, sebenarnya kitab suci memberikan kesaksian tentang diriku, kata Yesus. Yang kedua, Filipus melihat Yesus sebagai Mesiah yang telah datang. Dia katakan, kami telah bertemu. Orang itu ialah Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi dia berkata Yesus adalah Mesiah yang telah dinubuatkan dan Yesus ialah Mesiah yang telah datang. Apabila mendengar tentang asal-usul Yesus, Nathanael dengan sinisnya dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, kenapa dia bertanya persoalan ini? Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah banyak orang pernah mengakui diri mereka sebagai Mesiah ataupun Kristus sebelum ini, tetapi semua orang terbukti palsu dan juga mereka tidak kekal, sama seperti Yudas Makabeus. Yang kedua, dia katakan Yesus anak Yusuf, inilah nama yang biasa yang tidak dikenali dan ianya tidak memberi impak kepada orang yang mendengar Yesus anak Yusuf, siapa tu? Dan yang ketiga, Nazaret. Nah, Nazaret ialah tempat yang kecil dan terasing dan ianya luar daripada anggapan orang tentang asal-usul Mesiah. Mereka tidak pernah berfikir bahawa Mesiah datang dari Nazaret. Nah, kita tahu bahawa Yesus dilahirkan di Bethlehem tetapi dibesarkan di Nazaret. Sebab itu Nathanael bertanya soalan ini. Nah, respon Filipus pula sangat bagus untuk kita contohi dan ianya juga sangat praktikal. Dia katakan begini, marilah lihat atau datang dan lihatlah atau marilah lihat sendiri atau come and see. Nah, begitu juga dengan kita sekarang. Jangan kita terus percaya. Jangan kita terus menolak juga tentang anggapan orang tentang Yesus. Mari dan lihatlah sendiri. Kenali Yesus Kristus itu sendiri. Firman mengatakan bahwa Yesus ialah penyelamat. Dia juga anak Allah dan Yesus telah mati dan bangkit semula daripada kematian. Nah, persoalan dia betul atau tidak? Jangan buat keputusan dahulu. Mari dan lihat. Datang, kenali Yesus, siasat dahulu. Sama ada Yesus ini benar-benar Mesiah penyelamat. Right?